kalian, apa kabar? Selamat siang, channel. Hari ini Ben, saya menyambut hari jadi yang ke-50. Jadi siap Ben. 10 campur 10 sama juga 20. Jadi hari ini hari tarik lahir saya 10 hari bulan 10 2020. Bukan tarik lahir. Masa hari jadi, tarik lahir saya 10 hari bulan 10 1970, 50 tahun sudah friend, tua sudah friend, sepatunya friend, ini 50 tahun legend ini friend, sepatunya hari jadi dia sana sutra habab ini friend, ataukah senasang rela hotel resort, tapi oleh karena PKP RBD, maka disinilah kita ini friend, tidak boleh rentas daerah, lain kali lah kan. Oke, saksikan program ataupun sambutan hari jadi yang tidak seberapa friend, syukur-syukur lagi kampung-kampung orang bilang friend. Di rumah anti Rosna, dengan nama Gema Mukiring dan Pastor Meja dan keluarga. Oke, hari ini kita meraikan hari jadi kepada anti kesayangan kami, anti muda, anti Tina Maradin. Terima kasih dan kami juga rasa bersyukur dapat bersama-sama 50 tahun sudah. Untuk ini tahun tahniah. Karena berikan tepukan. Amin. Oke, mari kita nyanyikan lagu Selamat Hari Jadi, Happy Birthday to You dan selamat panjang umurmu. Oke. Bagi kan? Selamat hari jadi diucapkan kepadamu. Selamat hari jadi. Happy birthday to you. Happy birthday. Potong kueknya bilang tuh. Alah selamat itu beli. Okay, kita nyanyi panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang. Blessing. Sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ini kita minta ucapan dua kata saja. Tidak apa. Dua kata.
dan syukur pada Ilahi. Oh, ini tiga kata. Oke, terima kasih. Berikan tepukan untuk Aunty Tina. Oke. Sekarang mari kita minta anak kesayangan Aunty Tina, anak sulungnya Tatiana. Tatiana dengan hadiah istimewanya buat ibunya. Iya. Oke. Okay. Eh, anu. Teng teng teng. Apa? Apa bi? Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita dengar amanat, kita juga ada kejutan. Wiyowo. Kepada saya minta dulu adik bukan Love. Tatiana. Salah lagi. Tatiana. Oke, berdiri sedulur sini saya Tatiana. Dan baru kita panggil siapa ya yang bertuah. Wow. Mendapat kejutan ini hari ini. Wow. Lagi sekali lagi. Jadi bersedia sudah? Banyak duit. Oke. Kita minta yang disayangi Aunty Rosna alias Ukiri. Misalnya siapa yang terus nak bilang?
mengatakan dalam perjalanan hidup kita ini banyak cabaran. Banyak cabaran untuk dihadapi, banyak godaan-godaan, ataupun banyak penyakit yang kita alami. Tetapi apabila kita setia kepada Tuhan, semua itu akan terlindungi. Tuhan akan melindungi. Jadi kiranya keluarga ini, daripada Puan Tina dan anak-anak dia, akan terus setia kepada Tuhan supaya dilanjutkan lagi umur dan juga kesehatan sampai hayat hidup, sampai Tuhan datang kalau izinkan. Nah, apa yang saya katakan tadi itu, kita harus setia kepada Tuhan karena Yesus tahu bahwa cabaran dalam dunia ini banyak yang kita hadapi, dan Yesus mau memanggil setiap kita, misalnya keluarga ini yang dikatakan dalam Matius 11, inilah ajakan Tuhan kepada umat-umatnya, yaitu Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi satu ayat ini yang sangat baik sekali, karena Yesus tidak melupai umat-umatnya. Dia sentiasa memanggil untuk datang kepada dia, karena dia tahu kita ini adalah orang berdosa. Jadi apabila kita sadar orang berdosa, itu yang Yesus mau. Dia aku akan memberi kelegaan kepada waktunya. Yesus meringankan beban kita. Jadi biarlah keluarga ini sentiasa datang kepada Tuhan, bakti kepada Tuhan, memanggil Tuhan sentiasa, supaya beban-beban yang dihadapi itu akan diringankan oleh Yesus. Dan ayat 29 mengatakan di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban kupun ringan. Inilah pesanan Yesus ataupun nasihat Yesus kepada semua umat-umat Tuhan, misalnya kepada keluarga yang merayakan hari jadi yang ke-50 pada hari ini, supaya memikul kuk yang Yesus berikan. Karena kuk Yesus itu adalah ringan dan senang untuk dilakukan. Jadi dalam kesempatan ini, kiranya keluarga ini akan terus gembira bersama keluarga dan dapat meneruskan hidup mereka dengan senang, sementara menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan berkati semua. Amin. Mari kita sambut renungan pendek tadi. Kita satu dalam Tuhan. Pandai kawan. Dia tukar kerja. Sama kayak mana ya? Jadi untuk kameramen ini. Dua lagu lah. Jadi sih kita satu dalam kita nyanyi. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you.
Oke, mari kita. Tuhan Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, yang penuh kasih dan penuh kemurahan, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Bapa kami kenal melalui kita. Ya Tuhan, pada petang Sabat yang kudus ini, kami bergembira bersama di tempat ini karena orang daripada umat-Mu mengingat segala kebaikan-Mu sehingga mencapai umurnya genap 50 tahun dan tiga. Kiranya Engkau terus memberkati keluarga ini supaya ia terus setia kepada Tuhan dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik melalui dengan tugasnya. Maka orang ramai melihat bahwa Yesus ada dalam kehidupan Puan Tira. Ya Tuhan, berjuang dengan keluarga mereka, anak-anak, supaya mereka kesehatan tubuh, supaya mereka gembira bersama menikmati kehidupan yang telah berikan. Begitu juga kami semua yang buat Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, setiap keluarga kami. Ya Tuhan, begitu juga dengan pekerjaan Pertina ini, Engkau berkati supaya terus melakukan dengan sebaiknya. Tuhan, semua kepulauan-kepulauan dia memerlukan. Biarlah Tuhan memberi kepulauan, kepulauan badani, terlebih kepulauan rohani, supaya sentiasa untuk bersama dengan keluarga dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh sukacita dengan kasih sayang. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah memberkati keluarga ini dan sudah memberikan suatu kehidupan yang lebih baik di dalam keluarga ini. Semua ini Tuhan kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you.
Cita. 50 tahun kita sudah siap, Ren. 10 hari bulan 10 20 20, 10 campur 10 sama juga 20. Jadi friend, sepatunya friend, umur yang legend ini friend, sebenarnya sambut Diana banyak friend. Sana sutra habaka, sangrela resepka, tapi oleh karena tike PRD kawala, perintah kawalan pergerakan rentas daerah, maka di sini sejarah kita nyanyi kita buat. Jadi senang. Sampai ini. Betul friend. Untuk hadiah kamu di hari jadi saya, saya ingin menyanyikan lagu. Tapi tiada lagu yang lain-lain saya tahu nih friend. Ada juga lah, tapi tiada karaoke. Ini saja yang ada. Oleh karena kalau ini saja yang ada friend, terpaksa nyanyi yang ada di buku ini saja. Hujan berkat dicurahkan. Peganglah teguh percaya.
lemar jangan saya. Ini macam
dijual. Oh iya, banyak duit di situ. Oke, thank you friend. Hai friend, hari ini saya sangat gembira. Walaupun sekarang ini kita di dalam keadaan pandemik COVID-19, tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya sekarang ini masih bernafas di dalam umur 50 tahun. Satu tua bagi saya, friend. Sebab panjang-panjang juga bang saya ini hidup di dunia mulai di print tua sudah 50 tahun. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang setiasa support. Mohon maaf karena banyak keluarga saya yang tidak kena jemput friend sebab karena PKP. Kita tidak boleh ramai berada di dalam rumah, paling pun 30 orang. Ini pun anggaplah cukup 30 orang. Sebenarnya saya punya keluarga ini ramai friend. Dapatlah lain hari kamu boleh nampak saya punya family juga. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kawan-kawan di luar sana, sama ada dia YouTuber ataupun tidak, yang setiasa support channel saya, melihat channel saya. Terima kasih karena menonton. Terima kasih tidak terhingga. Semoga Tuhan saja yang memberikan rezeki ataupun berkat kepada kawan-kawan semua. Dan saya juga ingin mengucapkan sedikit pesanan kepada kawan-kawan semua. Kita jaga kita. Semoga COVID ini akan terus hilang. Sama-sama kita berdoa ya, friend. Oke, friend. Sampai jumpa di lain rancangan. Jagung, jagung manis, ayam kampung ditimbuni oleh bebola. Apa yang baik?